PCLDII Bangil menyelenggarakan kerjasama bersama warga sekitar untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 4 Agustus 2023 di lingkungan Sidodadi Pogar, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Ketua RW 03, Jasmani, berterima kasih dan mengapresiasi program kerja bakti LDII. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membantu meningkatkan kerukunan, kekompakan, serta kerjasama yang baik antar warga sekitar. Ini alhamdulillah pada pagi hari ini di organisasi LDII mengadakan kerja bakti bersama bakti negeri. Alhamdulillah di organisasi LDII di sini termasuk bisa rukun kompak kerjasama di antara warga di lingkungan. Alhamdulillah di antara beberapa RT spot adanya kegiatan kerja bakti negeri ini pada pagi hari ini. Terima kasih untuk LDII sudah mau bekerja sama dengan masyarakat yang di lingkungan. Sementara itu, Ketua PCLDII Bangil, Hartono, mengatakan kerja bakti ini juga merupakan salah satu kontribusi terhadap lingkungan di sekitar kegiatan warga LDII. Alhamdulillah kita bersama masyarakat ada di sini, yaitu untuk kerja bakti bersama, kerja bersama bakti untuk negeri. Saya itu selaku Ketua PC Bangil, nah ini menggerakkan semua untuk kegiatan kerja bakti di lingkungan kita masing-masing untuk membersihkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita jalani saat ini, yaitu mulai Agustus ini kita mulai kebersihan dalam rangka kontribusi kita terhadap bangsa. Nah, dari itu kita bersyukur juga, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, bisa bersama-sama mengerjakan ini dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan, yaitu mengisi kemerdekaan berupa yaitu termasuk kebersihan lingkungan masyarakat kita masing-masing. Nah, di sini alhamdulillah kita bisa semua mengikuti kebersihan lingkungan. Kerja bakti yang bertajuk Kerja Bersama Bakti untuk Negeri tersebut merupakan persiapan untuk menyambut Rakernas LDII pada November mendatang. Dengan kegiatan tersebut, LDII ikut berpartisipasi aktif terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan. Dari Bangil, LDII TV melaporkan.